moments later. Atasnya inilah pintunya estetik banget. Ayo buka kucing. Masih pakai gembok gini ya. Ini jadul banget ya. Kesannya jadi serasa kayak di kampung perkampungan gitu. Masukin tuh ya. Masukin. Ada kayak slot gitu ya, tapi dia panjang. Ada dua buah cangkir, kopi, gula, dan teh ya. Ada slipper, dua pasang. Bagian sini ada apa sih, ini unik banget untuk asbak kali ya. Soalnya bawahnya kayak apa? Dalamnya kayak gini. Sekarang kita buka. Ini untuk asbak. Untuk atapnya masih anyaman bambu, jadi kesannya itu benar-benar unik banget gitu. Plafonnya unik ya guys ya, penuh dengan dekorasi gitu. Tuh, banyak hiasannya, motifnya bagus banget. Ini tadi kabel ya. Ada STB-nya juga, terus ada remote AC. Kursinya unik. Kalau listriknya banyak ya guys, ada 4. Mantep. Lemarinya kecil banget. Terus di samping lemari juga ada untuk pakaian kotor ya. Kita buka nih. Standar ya guys, ada gantungan baju. Terus di dalamnya untuk nyaman cover. Seperti ini. Ada lukisan. Terus di bawahnya ada kursi. Ada kursi juga. Ada kacanya. Cek kamar mandinya. Nah, pintu kamar mandinya kira-kira seperti ini ya guys. Pintunya juga unik. Nah, kita kalau masuk ke kamar mandi harus hati-hati ya. Soalnya ini ada sikapan gitu, tinggi. Jadi takut jatuh ke sandung. Jadi kita harus hati-hati. Nah, dari sini ada lukisan bunga. Ada kaca full body. Sampingnya ada tong sampah lagi. Ada jendelanya juga nih guys. Sumpah ini unik banget. Cuman ketutupan sama lemari. Ini ya. Cukup luas dan bersih juga. Ada sawannya juga guys. Bentar ya. Kalau saya duduk. Dan di sebelah kirinya ada gantungan buat handuk atau baju. Ada jamnya juga. Ada wastafel, dua gelas kumur ya, dan pakis ya, ada sabun mandinya juga. Juga pesan nasi timbal dari hotel. Isiannya udah ada lalapan kayak gini, terus ada tempe, ada ayam goreng, tahu, nasi ya. Terus sambalnya ini unik banget, pakai cobek yang kecil gitu. Unik banget, guys. Sayur asam juga ini. Sayur asamnya enak. Aku pesan kopi susu. Nih, mantep banget. Oke deh, selamat makan. Ada menunya nih guys. Harganya cukup ramah kantong ya. Murah-murah. Paket nasi timbel aja yang spesial harganya Rp36.000. Tuh. Mantep. A few moments later. Thank you.
AC juga nggak berasa gerah. Ini buat apa nih? Breakfast. Ruang bilas sebelah sini. Ini ada toiletnya juga terpisah. A few moments later. Cabul. Oh, main bagus ya. Ayo, udah. Ayam.